close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. Okay, anda bersama saya. Jadi sekarang kita akan minum ramah dengan pengarah JPN Pahang. Jadi tuan, apa khabar tuan hari ini? Baik, alhamdulillah, syukur. Jadi saya ada beberapa soalan untuk tuan. Yang pertama, apakah perasaan tuan setelah mengumumkan keputusan SPM terakhir dalam tempoh perkhidmatan tuan sebelum tuan berpencen nanti? Rasa gembira lah. Gembira. Sebab terakhir lah untuk saya. Tuan ada apa-apa kata-kata untuk saya? Satu, saya mengharap kepada semua anak-anak ni dapat teruslah belajar dengan lebih bagus. Yang tinggal ni pun saya rasa makin bagus. Tapi dengar cakap guru lah. Dengar cakap cikgu. Okey. Jadi tuan, ada soalan terakhir. Okay. Apakah harapan tuan terhadap sekolah menengah harian biasa seperti sekolah SMK Bukit Rangin ini? Okey. Bagi saya, sekarang ni sekolah asrama biasa, dia dah bersanding dengan sekolah-sekolah asam penuh atau sekolah terpilih. Kerana kita punya sistem pelajaran kita sekarang, dia panggil inklusif. Maksudnya kita dah bagi sama rata. Sebab tu jangan bimbang untuk masuk ke sekolah-sekolah biasa sekarang. Sebab guru kita agih tidak berdasar kepada sekolah terbaik. Kita agih guru berdasar guru terbaik dan agih pada semua sekolah. Itu dasar saya lah. Sebab itu kita nampak sekolah harian pun dah bagus. Okey. Alright, terima kasih sayang saya tuan di atas masa tuan. Terima kasih. Okay, terima kasih tuan. They can say it all sounds crazy. Jadi sekarang kita akan minum ramah Puan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rangin, Puan Hanita binti Kasim. Jadi Puan, boleh saya tanya Puan beberapa soalan? Okay, sure. Alright, okay, so soalan pertama saya ialah, adakah Puan menjangkakan keputusan SPM sekolah kita seperti ini? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekolah telah, walaupun peningkatan sedikit lah, tapi yang pentingnya kita dapat 100% layak sijil. Yang kita tunggu-tunggukan selama 7 tahun lah. So benda tu satu, pada cikgu sebagai sekolah menengah harian biasa, satu pencapaian yang luar biasa. And then tapi untuk result GPS tu mungkin a bit upsetting, sebab saya jangkakan mungkin kita dapat lebih baik lah. Tapi ini rezeki Allah bagi, so kita redha lah terima. Alhamdulillah, syukur. Cuba tanya di atas pencapaiannya itu 100% semua lulus Puan. Jadi soalan saya yang terakhir ialah, apakah harapan Puan untuk calon-calon SPM yang akan datang, which is my batch? Okay, untuk batch 2023, okay, you all ni, 124 of you, cikgu harap you jadikan apa yang berlaku pada hari inilah sebagai satu suntikan semangat untuk you all. If you cannot do, orang kata maintain the result, you do better. Which I think it's not impossible for you to do it. Macam like I always say, you're capable of more than you know. So maknanya kalau you tak cuba, you tak tahu you yang boleh buat. So I believe that you can do better. Cuba dapatkan 3.1 untuk batch you lah. So you can prove to the, I think untuk warga sekolah lah yang you all batch, walaupun sedikit tapi boleh menyumbang kepada ke arah kecemerlangan SMK Bukit Rangin. InsyaAllah. Bak kata Puan Pengetua selalu cakap, when that's a will, that's a will. Okay, thank you so much Puan. Congratulations again. Thank you. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head, a million dreams keeping me for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong,
Jadi, apakah perasaan tuan dan puan apabila mendapat tahu Haziq menerima keputusan yang cemerlang dalam SPM pada tahun ini? Adakah anda menjangkakan keputusan yang cemerlang sebegitu? Sebenarnya tak sangka, sebab memang tak sangka, sebabnya kita tengok result dia yang masa percubaan pun okey, bolehlah. Tapi maknanya kita tak sangka memang dia dapat result yang macam inilah. Memang tak sangka sangatlah sebenarnya. Masa keluar dekat skrin tadi pun memang terkejut tengok gambar dia lah. Memang tak sangka betul. Ya, baik-baik. Jadi adakah puan mempunyai apa-apa ucapan yang puan ingin sampaikan ataupun kata-katalah untuk anak puan yang tercinta? Okay, untuk Mama Aziz, mudah-mudahan lepas ni akan lebih berjaya lah, akan datang dengan apa yang dia nak, yang dia inginkan. Mudah-mudahan dia lebih menjadi seorang yang baik, anak yang soleh. Maknanya sentiasa tingkatkan diri dia lah dalam mata pelajaran kalau dia minat yang mana dia minat lah. Terima kasih. Baiklah, soalan yang pertama saya ingin menanyakan kepada Haziq, apakah perasaan anda setelah menerima keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM pada tahun ini? Perasaan saya sangat bangga dan gembira dan apa dia? Akan cakap saya bersyukur. Baiklah, soalan seterusnya, apakah ucapan yang Haziq ingin sampaikan? Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua orang dalam bidang pelajaran, dan kalau macam susah juga nak minat dalam belajar tu, mungkin boleh cari bidang yang seronok untuk masing-masing. Nanti mungkin boleh berjaya dalam bidang tu sampai nanti, sampai tahu, insyaAllah. Baik, terima kasih. Satu lagi, bolehkah Haziq kongsikan apakah amalan yang Haziq terapkan sepanjang membuat persediaan dalam SPM untuk mencapai prestasi yang terbaik dalam SPM kali ini? Ya, saya boleh fikir amalan yang rasanya patut contohilah masa bersiapan hari masa SPM tersebut. Saya boleh fikir ketumpukan perhatian dalam kelas, dan kalau tak faham apa cikgu cakap, cuba untuk tanya cikgu dan jangan malu. Tunggulah, jangan malu. Betul. Okay, baik. Ada lagi. Dan yes, selalu siapkan kerja cikgu suruh buat kalau boleh dah. Selalu berbuat baik kat cikgu, sebab cikgu kan pelita apa? Pelita apa? Ingat tak? Pelita apa? Cikgu pelita apa? Pelita ilmu? Ya, pelita ilmu. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Pertama sekali, tahniah saya ucapkan di atas pencapaian anda yang begitu cemerlang dalam SPM pada tahun ini. Jadi, saya ada beberapa soalan untuk bertanyakan kepada anda. Boleh anda jawab? Boleh. Okey, jadi soalan yang pertama, apakah perasaan anda setelah menerima keputusan yang cemerlang dalam SPM pada tahun ini? First sekali, saya rasa berdebar juga sebab benda ni benda yang paling saya takutkan daripada dulu. Jadinya sebenarnya saya tak check lagi result saya. Tapi kawan-kawan saya semua dah check. So saya rasa debar je lah. Jadi anda tak menjangkakan keputusan cemerlang macam ni lah? Benda tu jangka tu boleh lah, tapi sebab persekitaran yang jangka benda tu, jadinya saya rasa macam pressure tu untuk buat benda tu jadi kenyataan lah. Okay, jadi adakah anda mempunyai ucapan ataupun penghargaan yang ingin anda sampaikan? So ni apa random ya. Macam nak berterima kasih dengan sesiapa? Okay, first sekali saya nak berterima kasih kepada ibu bapa saya yang banyak sokong saya. Lepas tu kepada pihak sekolah juga sebab dah banyak ajar saya, banyak bagi tunjuk ajar. Last sekali pada kawan-kawan saya yang setia susah senang dengan saya time
daripada awal sekolah sampai SPM. Okay, baiklah, soalan yang terakhir yang saya ada pada Atika, apakah nasihat ataupun kata-kata yang anda boleh berikan kepada calon-calon SPM yang akan datang yang juga ingin mencapai kejayaan yang sama macam anda? First, saya tidur dalam kelas, dengar apa yang cikgu cakap, tak pusing, belajar bersungguh-sungguh dan banyakkan berdoa, berzikir apa semualah. Baiklah, terima kasih Atika kerana bersama dengan kita pada hari ini dan sekali lagi saya ucapkan tahniah dan selamat maju jaya. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada Amin atas pencapaian yang cemerlang dalam SPM pada tahun ini. Jadi ada beberapa soalan yang saya ingin tanyakan, boleh anda jawab? Okey, jadi soalan pertama, apakah perasaan anda apabila menerima keputusan yang cemerlang dalam SPM pada tahun ini? Saya alhamdulillah. Jadi soalan yang seterusnya, apakah ucapan atau penghargaan yang anda ingin sampaikan? Sampaikan saya nak ucapkan terima kasih ke mak saya, ke adik-adik saya, ke yang terlalu besar sekali cikgu-cikgu saya yang telah ajar saya setiap subjek dengan betul-betulnya. Jadi soalan yang terakhir, adakah anda mempunyai nasihat ataupun kata-kata motivasi kepada calon-calon SPM yang akan datang yang juga ingin mencapai kejayaan yang sama seperti anda? Bagi saya, buat je lah yang terbaik. Tak kisahlah dapat apa pun, try je lah. Buat the best. Okay. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan selamat maju jaya. Terima kasih. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home.